Dikutip dari tribunvideo.com, jenazah artis Dorce Gamalama dipastikan akan dimakamkan secara laki-laki. Ia akan dimakamkan di TPU Bantarjati Bambu Apus, Jakarta Timur. Hal itu disampaikan oleh pengurus Masjid Al-Hayu Ustadz Anan Muhajir. Dikutip dari wartakotalife.com pada Rabu 16 Februari 2022, Anan mengatakan bahwa Dorce Gamalama dimakamkan di TPU Bantarjati atas keinginan keluarga. Sebelum dimakamkan, jenazah Dorce Gamalama akan disolatkan di Masjid Al-Hayu. Masjid Al-Hayu adalah masjid yang dibangun Dorce Gamalama Medio 2008 yang kini telah diwakafkan untuk warga setempat. Nantinya jenazah Dorce akan dijadikan satu liang lahat dengan makam sepupunya. Anan memastikan ia akan memimpin langsung proses pemakaman Dorce Gamalama. Meski Dorce Gamalama ingin dimakamkan sebagai perempuan, Anan Muhajir menegaskan artis serba bisa itu akan dimakamkan sebagai laki-laki. Anan Muhajir akan memakamkan Dorce Gamalama secara laki-laki sesuai dengan syariat Islam. Sebagai informasi, presenter Dorce Gamalama meninggal dunia pada Rabu 16 Februari 2022 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Dorce menghembuskan nafas terakhir setelah menderita sakit diabetes hingga dinyatakan COVID-19 pada 3 minggu lalu. Tim Liputan SiAN TV mengabarkan.